Menurut laporan berita harian, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menyifatkan dakwaan yang memetik sumber itu sebagai satu laporan yang berniat jahat. Katanya jika laporan itu dibuat dengan memetik sumber, jelas ia tidak beretika dan berniat jahat terhadap Bersatu dan Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri 6 negeri tidak lama lagi. Laporan itu jahat, buat berita dan hanya memetik sumber, tidak beretika. Katanya seperti dilaporkan berita harian, FMT melaporkan timbul spekulasi mendakwa Muhyiddin dan Hamzah bertelagah mengenai hala tujuh parti itu. Ini berkaitan timbul kabar angin yang menyatakan Hamzah yang juga Setiausaha Agung PN mungkin akan digantikan sebagai ketua pembangkang di parlimen. Dua nama disebut menggantikan Hamzah iaitu Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidah Kasim atau Ahli Parlimen Ketereh Datuk Khalil Muhammad Nur. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Dato' Razali Idris berkata, spekulasi itu adalah cubaan pihak tertentu yang sengaja dicetuskan menjelang PRN di 6 negeri untuk memburukkan Bersatu dan PN. Katanya sebelum ini ada cubaan melaga-lagakan parti governor dalam PN. Kini selepas gagal, mereka cerita kononnya wujud krisis dalaman dalam Bersatu. Beliau menjelaskan sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi parti, beliau begitu dekat dengan kedua pemimpin itu dan tidak nampak sebarang perbalahan. Sebaliknya, selaku Setiausaha Agung Bersatu dan PN, Hamzah bersetia kepada Presiden.